Dilansir dari Tribun News, resmi dilarang poligami oleh Grace Natali, caleg PSI ini mundur. Mendengar pernyataan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia SIS Grace Natali, caleg di Bone, memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPC Kecamatan Cina 12 Desember. Dia adalah Nadir Amir yang merupakan Ketua DPC Kecamatan Cina Partai Solidaritas Indonesia yang juga calon anggota DPRD Kabupaten Bone Dapil 2 nomor urut 4. Pernyataan yang dilontarkan Ketua Umum di Festival 11 kemarin di Surabaya itu sangat kontroversial bagi saya. Terus terang saya menolak. Alasan pertama, karena poligami sudah ada pada zaman Nabi. Alasan kedua, karena bapak saya sendiri sampai sekarang punya istri 4. Jelas itu poligami. Maksud saya, ya kalau tidak mau atau tidak suka, tidak usah dilarang-larang kadernya untuk menolak poligami, kata Nadir Amir ditemui di Makassar. PSI memang kerap kali melontarkan sikap yang kontroversial. Sebelumnya, PSI juga menyatakan sikap menolak Perda Syariah. Partai Solidaritas Indonesia merupakan partai baru yang pertama kali ikut Pilpres dan Pileg di tahun 2019 nanti, di mana kadernya mayoritas kaum milenial dan berusia di bawah 40 tahun.